Hello, hello. Baik. So, kalau bercakap tentang pemilihan cuti, sebenarnya benda ni tak ada satu undang-undang ataupun rule yang tetap pun. Sebenarnya terpulang dekat korang sebagai owner motor nak pakai cuti yang macam mana. Cuma kalau korang dah pakai banyak cuti, korang boleh bezakanlah kesedapan cuti ataupun fungsi cuti tu based on korang punya experience. Cuma kalau korang ada knowledge ataupun sedikit kefahaman, sebelum korang pakai pun korang dah boleh agak dah sebenarnya efek dia macam mana. Contoh, ada tuti yang murah, memang orang kata asas lah, itu memang tuti yang biasa. Tapi ada juga tuti yang mahal, dia ada function fully synthetic ester. Lepas tu ada yang double ester. Lepas tu ada tuti yang sangat nipis, ada tuti yang memang tebal, dan majority tuti yang kategori tebal ataupun tahap viscosity, tahap kepekatan tinggi ni adalah tuti kategori murah berbanding tuti-tuti yang mahal ni. Biasanya dia cair sebab minyak yang cair ni dia senang nak dilute dengan petrol. Ialah sebab tuti ni memang kita combine dengan petrol, kita campur dekat petrol, so dia mudah dilute dekat petrol. Kenapa? Sebab pertama sekali dia tak pekat sangat. And then yang kedua, adalah komponen-komponen ataupun aditif-aditif tambahan yang menjadikan tuti tu bila dia masuk dekat dalam enjin korang, sepatutnya pembakaran tu tak ada beza sangat, tapi pergerakan piston tu lagi baik. Dan juga sebagai salah satu komponen utama untuk sistem sejukan dekat dalam combustion punya piston tu lah. Kalau korang dah biasa pakai tuti yang betul-betul mahal and then korang pakai juga tuti yang murah, korang akan dapat rasakan perbezaan lah. Macam saya, saya pakai juga tuti mahal. Ada waktu nak beli tuti mahal tu, tuti tu pula out of stock, so terpaksa ambil tuti murah sebab orang kata lampu tuti pun dah menyala. Okay, tuti yang murah ni, apa yang saya boleh kata adalah enjin terasa lembut, terasa sangat lembut. Cuma untuk penggunaan high speed tu kita tak berapa galakkan lah sebab jumlah karbon yang terhasil mungkin berlebihan daripada tuti-tuti yang mahal ni yang lagi nipis. Tapi efek daripada jumlah karbon yang banyak tu sebenarnya kita akan rasa enjin kita tu sedikit lebih senyap. Tapi kalau kita buka head untuk cuci bahagian head dengan piston, memang kita akan nampak keladak hitam tu penuh, cukup banyak. So, untuk pergerakan yang tak laju tak ada isu sebenarnya. Tuti mahal ke tuti murah ke, kalau setakat nak bawa santai-santai tak ada masalah. Cuma kalau nak bawa laju, memang korang kena tengoklah tuti yang korang pakai tu tuti apa. Sebab ada juga tuti yang jenis boot dipakai dekat engine boot. Okey, tuti ni agak nipis. Ada banyak pendapat lah. Tapi asasnya tuti tu dibuat untuk engine two stroke boot nipis. Kalau pakai dekat motor, benda tu boleh, tapi mungkin ada side effect sebab akan makan ring sebab tuti tu sangat nipis, so friction akan lagi tinggi. Tapi sebenarnya terpulang masing-masing. Korang boleh test sebab kalaulah betul tuti tu orang kata tuti boat agak nipis pun, tapi kalau korang buka laluan tuti tu besar dan tuti yang masuk dekat dalam combustion still banyak juga. So terpulang, tuti murah, tuti mahal, okay, tuti yang cair ataupun pekat, tuti yang ada nama unik-unik lah, formulation double ester ataupun yang very basic. Terpulang pada bajet. Point dia sebenarnya jangan sampai korang bawa tak sedar tuti habis. Itu masalah. Motor mahal ke motor murah memang out.